Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu Sagung Dumadi. Bertemu lagi dengan channel Badi Kumbul Gedu. Oke, teman-teman semua, ini update terkini ya, bahan bonsai ileng-ileng ya, atau mangsian ya. Ini kondisi terkini kurang subur teman-teman. Jadi ini mau saya pres percabangannya ya. Ini mau saya yang udah gede. Nanti yang masih belum seimbang percabangannya kita los lagi. Ya. Ini sudah sering saya upload ini bahan bonsai ini, bahan bonsai ileng-ileng ini. Oke, tanpa tunggu lama mari kita laksanakan saja teman-teman. Pertama-tama ini saya copoti dulu kawatnya teman. Sudah memakan kambium. Sekali lagi untuk teman-teman semua yang baru mungkin baru mulai bulang-bulangan ya, ini bahan bonsai ileng-ileng ini masih melimpah di sekitar kita ya, dan jarang sekali dilirik ya. Cuma memang untuk bisa besar seperti ini memang agak jarang ya, ini perlu bertahun-tahun ini batang sebesar ini. Biasanya menjalar ya. Jadi masih melimpah di sekitar kita. Barangkali teman-teman mau mengoprek ini bahan bonsai hilang-hilang atau mangsian ya, yang waktu kita kecil buahnya warnanya merah ya, sering buat mainan ya. Oke, kawatnya sudah kita lepas.
ini sama ini tumpuk ya teman, jadi ini berusaha saya ke sini. Oke teman, mungkin seperti ini dulu ya. Update terkini bahan bonsai hilang-hilang ya. Ya, jadi semoga saja subur kedepannya, menginspirasi buat teman-teman semua yang mungkin baru mulai cari-cari bahan bonsai ya. Ini rekomendasi bahan bonsai hilang-hilang ya. Jadi masih melimpah di sekitar kita dan bisa dibuat bonsai, daunnya kecil juga, cuma memang perantingannya agak susah ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa berbahagia. Salam bonsai Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu.